jalan kaki ya? Enggak dong. Lo gak lihat tuh anak gue disitu nganterin. Biasanya jalan kaki loh. Nggak, sarapan belum? Mobilnya udah nongkrong di situ. Udah sarapan belum, Rom? Oh iya, pakai kecap gue sarapannya tadi sambil buru-burunya. Kalau Tati naik apa, Tati? Ayo, kereta biasa, Pak Tohari. Komuter. Bannya banyak banget dong. Iya. Atusan. No, siapa no yang baru datang? No, Nulul. Nulul baru datang. Mau naik lagi malah naik. Bukan. Taras dari jam berapa dari rumah? Jam 5. Tadi mau jam 4. Wah, habis subuh mau subuhan di sini nanti. Kalau Ria, Ria kamu jalan kaki ke sini ya? Aku enggak. Ada nganter. Aku dianterin. Sama siapa? Cewek cowok kamu. Woi, kok enggak ikut kalian? Enggak ikut. Siapa? Cowok si Beb. Si Beb. Nganter dia nyusul aja. Aku sempat ngerti. Mati pancingan wis. Gile. Baik gue jajan. Ya, yang universal yang kertas kodok itu. Bawa. Udah tadi udah taruh pas minggu. Ke depan majasan tuh. Iya aja Pak. Itu agak Pak bawa. Masih duduk. Mau Pak Ji bawa. Alhamdulillah ngomong. Mangkas sudah bawa. Uy. Uy. Ibu-ibu sekali lagi mohon perhatiannya. Sudah lengkap semua? Sudah. Absennya sudah sampai mana? Boleh aku pinjam? Sambil menunggu absen, ada baiknya sebelum memulai perjalanan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Udah tanda tangan dia, udah. Pagirnya yang enggak. Nanti sih itu aja tanda tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf. Waktunya sebentar untuk berdoa sebelum memulai perjalanan. Ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Gimana? Udah siap berangkat? Ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supirnya belum ada. Guys, gaya main. Mantep, men. Jambut pertama lo. Ini maksudnya ini yang bis pertama ya? Kita bis kedua. Dua urut yang pertama itu. Ada isinya enggak itu? Ya bagus, Pak. Isi, Pak. Hati-hati. Awas. Sama aja.
rombong untuk Cinebon yang sudah diberangkatkan di Speedboat 1. Dermaga Marina. Itu daripada lari pagi di mantu itu. Pakai apa sih sih? Ternyata ada di video ini lagi. Ternyata lain di luar, lain di dalam. Seru banget kalau malam pertama kayak gitu. Kami taruh di satu satu juga. Aduh, udah cerai. Aku di dalam. Gak tau. Dia kan jadi tadi. Pak, sini dulu aja. Habis dia kan sini. Tuh, Kak Bu, udah tambah ini aja. Dadah. Aduh. Iya, tahu. Aku juga bareng yang ini nih. Yang enggak panas mana ya? Ini tadi putar balik. Tadi putar balik. Iya. Kita kasih aja lah ya. Yo yo yo, balik. Nah, duduk dong. Baik, oke. Enjoy perjalanannya. Pastinya nanti teman-teman sampai sana silakan turun dari kapalnya pergunakan kaki, jangan lupa ya. Apaan? Keluarga besar dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Yap, semuanya berkumpul dong. Bapak Ibu dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di Santai Tanpa Tengah. Boleh yuk orang kembali. Yang cantik-cantik di depan dan cantik-cantik yang menyesuaikan di belakang. Yang cantik-cantik di depan. Iya. Bapak agak merapat, Bapak. Yang sebelah kiri. Yang sebelah sini bisa berdiri di belakang. Fotografer itu ada perintahnya loh. Pada maju aja, Bu, maju. Ya, ini Bapak kita. Maju aja. Benar. Iya, teman-teman dari Puslit Arkenas. Langsung hafal, Bapak. Jadi pada hari ini kita berada di Long Bidadari yang
saya lihat dari tadi bidang dari tapi ada juga bidang dari biru. Selamat siang Bapak dan sekalian yang saya cintai. Jadi pada hari ini tentunya surprise bagi saya sebenarnya. Saya mengira sebelumnya tidak seperti ini. Makanya saya berterima kasih kepada panitia, panitia Arkenas, terutama Pak Brandon CR, tepuk tangan dulu Bapak. Ya tadinya saya kira yang paling datang ya Bapak. Saya tadi dari Denpasar ragu-ragu ke sini ya Pak. Ya saya gini aja, tapi memang ini surprise dan saya suka juga dari panitia ini ya. Jadi pada intinya ya seperti Ibu dan Bapak sekalian yang ada di Bandung ini ya, bagaimana nanti men-setup ya nah, kebersamaan yang penuh. Jadi kebersamaan itu sangat penting bagi kita ya. Dan kita, walaupun kita arkeolog sebenarnya lebih sering ke lapangan. Dan Pak tadi bilang, kita melompat, kita bukan melompat saja, kita bebas. Ya, jadi yang kami harapkan itu yang pertama, karena bagaimanapun kita di kantor dan sebagainya itu perlu menumbuhkan kesemangatan dan tentunya integritas itu yang kita pentingkan. Jadi saya ingat kalau nggak salah ini Pramu pernah bilang itu saya kutip Pramu. Jadi Pramu itu jadi gede ya gede sama saya mandi di dalam diri kita katanya kita serigala, serigala, serigala itu punya hitam ya. Garang hitam, jadi kalau serigala putih ya itu kalau dia aja kamu ya itu ada di dalam tubuh gitu. Jadi kalau serigala hitam saya sibuk saya nggak bisa, saya ada penting sekali ya. Jadi kemudian kalau serigala putih ya mau kita bersama, mau kita bawa ini bersaudara kayaknya. Gampang barangnya, tapi kita nyatu. Lalu serigala hitam, ini saya ini. Saya ini, apa namanya itu, menguasai. Saya yang paling tidak. Nah itu gak ada di dalam tubuh. Gitu. Bagaimana supaya yang dikasih makan itu kan ada dua ini. Serigalanya, apa yang putih, apa yang hitam. Nah kita ingin nanti serigala hitam. Kita hidupkan, serigala yang hidup yang gede, serigala hitam yang hidup, serigala beneran ya, ini dan rupa yang terjadi itu bukan bagaimana memperumah kami sehingga nanti ada kebersamaan. Tapi menurut saya sebenarnya yang pertama kita lakukan lalu harus kita semua buka baju, lalu kebersamaan ya harus buka baju semua karena kita tidak bisa buka baju. Konotasinya bukan demikian ya, bukan Pak. Saya tidak kok, pokoknya di saya di kampung, saya bukan kampung lagi di sini. Jadi ada pejabat teman-teman dia, setelah saya bukan lagi, peneliti utama, tapi kita kebersamaan di sini. Jadi buka baju semua. Kalau sudah buka baju semua, baru kita bisa bersama. Jadi itu. Permainannya dari Jepang. Boleh.
Ada yang tahu samurai belum? Coba siapa yang tahu? Siapa yang tahu samurai? Samurai ya. Pedangnya? Orangnya. Orangnya atau pedangnya? Orang. Katana. Nah, pedangnya itu katana. Oke. Okay. Ibu bang, mau protes bang, saya bukan berat bersih. Saya berat total. Brutal ya? Brutal. Oke. Di sini saya sudah memegang dua buah lahut. Yang satu warnanya. Ya. Oke. Jadi, ya jadi dengan polis yang kriminal. Ya. Yang polis ini yang satu warna sebagai polisi. Ya, tadi kau tolong diangkat. Polisi. Jadi merah dan hijau ini sebagai polisi. Dan banyak warnanya sebagai kriminalnya atau tukang begalnya. Iya, yeah. Jadi nanti di sini sepolisi akan mengejar sebegal. Caranya untuk ibu bertiga, ibu Arisan siapa yang dapat bu? Saya. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ibu, baik sekali. Aduh, saya nggak berani ya. Duluan. Caranya sebegal ini akan kita masukkan ke badan kita. Untuk yang penjahat dua kali, untuk yang polisi yang satu warna ini hanya satu kali. Nah, yang satu warna satu kali. Ya, yang satu warna satu kali, dua kali. Yang warna-warni dua kali. Dan nanti jika ada satu orang kita si hadiah lagi ya Kareni ya. Oh iya, dapat hadiah lagi dari Kareni. Ada. Tim yang baju kuning. Jadi untuk penjahatnya. Ya, ini adalah sebagai apa? Kriminal. Ini adalah penjahat. Kalau kata perbuatan itu penjahat. Jadi kalau ngomong penjahat itu ya. Penjahat. Maksudnya adalah satu kali. Dua kali. Kan saya satu-satu, Bu. Pelan-pelan, Bu. Dua kali langsung gak? Dua kali. Nah, ketika berada di tanah seperti ini barang berdua, dia akan langsung ditambah. Ya tuh kalau ngomong di sini orang tua ngomong lah, walat semua lah, walat. Enggak. Kita langsung simulasi aja sekarang. Oke, silakan Mbak Reni di sini. Kita bagi-bagi aja. Aji. Oke, siap itu adalah polisi. Oke, kita samain persepsinya. Jadi kita muternya atau kita ngoper lautnya ke sebelah kanan kita. Ke sebelah kanan. Opernya ke kanan. Cekap. Penjahat. Terus. Oke, stop semuanya. Iya. Iya. Opernya ke arah kanan. Bumeran. Bumeran. Ya. Kalau dua kali berarti. Oke. Yang ular dilarang keras terlihat gigi. Jadi Pak, Bu, boleh ngegodain yang kelihatan gigi Pak, bareng-bareng Pak, cari korban Pak. Boleh bisa kelihatan giginya tarik Pak, ikutan juga seperti ini. Ya, misalnya ada Bu teman-teman. Iya, Bu. Langsung berarti area. Gas ya, 1, 2, tungkap satu kali. Pusat, maha. Terakhir, 4 kali Pak, 4 kak? Gue, gitu ya. Yang terakhir, 4. Gue. Dan gue dan kembali ke teman-teman, Pak. Terima kasih, kan, sementara luar biasa sekali lagi. Terima kasih sekali pastinya, teman-teman, semua. Kenalan ya mas, saya takutan.
kasih makanan. Bisa nusuk itu. Bidadarinya. Sudah ada. Ya. Makan, kasih makan. Bapak nanti yang jelas, yang jelas Bapak dari Bali. Itu yang satu, itu bagaimana Pak? Kita ajarkan teman-teman. Satu apa Pak? Bali bagaimana Pak? Apa? Sik. Sik. Lu. Empat. Sama-sama ya, satu apa Pak? Sik. 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 Lupa. Lupa. Besik, lupa. Lupa. Besik, dua. Sik, dua, telu, empat. Sik, limanya Pak? Lima. Lima. Lima, empat. Lima, enam, itu putus. Betul. Wah, ini lagi. Lebih sulit itu jawabannya. Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Kita belajar kembali Pak. Kita belajar. Kalau lagi nanti kalau menang kembali mau nawar-nawar bisa kan? Cocok. Satu lagi Pak. Dua. Dua. Tiga. Telu. Empat. Empat. Lima. 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 Enam. Enam. Tujuh. Itu. Delapan. Baik Pak. Itu khusus. Hahaha. Hahaha. Ulang lagi. Tadi satu apa? Besik. Besik. Yo, ulang lagi satu, dua, tiga. Besik. Dua kilo, empat, lima, enam, pitu, putus. Pakai kuah. Satu lagi. Boleh, ulang lagi Pak, boleh? Satu apa teman-teman? Dua. Dua. Kita susun.
Jadi di sini tugasnya membuat satu pesan. Pesan berantai sampai ke belakang itu harus sama bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya sama, warnanya sama, baru saya anggap berhasil. Sempurna. Ya. Ya. Apa? Ya. Sebuah mobil tadi apa Pak? Avanza. Ini lebih bagus lagi, Pak. Lebih bagus lagi, Pak. Tareos. Ferrari, Pak. Cuman bisa ditaruh di atas TV. Ya. Oke. Jadi di sini nanti saya minta kelompok satu ada berapa orang? Berapa, Pak? Oke, silakan langsung aja dibagi dua. Ayo. Satu. Terserah, bagi dua aja yang penting. Permainan roda bola dari kelompok 1 dan 2. Ya sih. Senja di Pulau Bidadari. Kompo-kompo di Pet. Kapal ke Anun kali, kasar. Dan melangkah.
7, 8. Oke, kemudian ke arah luar. Dua kemudian. Oke, kita belakang kaki depannya ditekuk.
ya, kaki lini kanannya ditutup, kemudian 2 kali 2, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oke, sekarang yang depannya ditarik ya, yang belakangnya kita tekuk sama, 2 kali 8 hitungan, siap 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oke, ya, seperti saya tayang kita ke pangkat sama, 4 hitungan juga kita mulai, mana suaranya? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 aja cukup yang ketiga, silakan tangannya kita arahkan di pinggang ya, kemudian silakan goyang tangan, goyang kiri, goyang tangan, goyang kiri oke, siap ya kita hitung sama-sama ya, berani 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 mana caranya? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 oke, yang terakhir kita akan tepuk tangan 3 kali prok, prok, prok yeay seperti itu oke, kita coba siap kita hitungan satu tangan mulai oke, sekarang kita mulai 1, 2, 3 prok, prok, prok yeay prok, prok, prok yeay prok, prok, prok yeay oke, sudah sekarang kita akan medley ya Tereni dari gerakan yang pertama sampai gerakan yang keempat dari remas-remas kepak-kepak goyang-goyang dan tepuk tangan oke oke kita mulai remas-remas sambil dihitung 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 prok, prok, prok ye 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 prok, prok, prok ye oke iya kita main anak jalan musik oke, mulai, aduh kita mulai dari awal ibunya masih kaget, bapaknya masih kaget oke, sudah ya oke, siap-siap, oke tangannya di depan, posisi siap oke, hitung oke, di depan teman-teman kita bakal tetap-tetap
dan di sini kenapa di Pulau Bidadari ya, mungkin di Pulau Bidadari kenapa menyatanya di sini ada pulau ya, ada pulau keliling di Pulau Bidadari. Ya, senjata. Karena di sebelah sana itu ada segini kira-kira. Oh iya. Jadi itu pas berdiri orang. Oh, pas berdiri. Taruh senjatanya ya. Oh iya. Oh. Benteng di Pulau Bidadari. Benteng ini adalah benteng pertahanan dari pemerintahan kolonial Belanda abad ke-19. Foto-foto. Iya iya benar lo, cepat. Cepetan. Iya. Iya, lo di pohon jodoh. Ah. Ya dah. Sip. Iya. Tambah satu. Iya tadi jodoh ini. Jodohnya. Jodohnya sini. Ya. Nomor jodohnya. Yang mau.
Geng apa namanya? Geng kampungan. Mau menuju pulau mana, Pak? Padahal itu kita kembali. Aku yang mabok pakai itu udah satu yang bisa dirasakan ya Mas Ardi Bakuri. Thank you.
OJ yang karam itu di Batavia. Ayo Pak, dulu. Sambil bergerak lagi kita. Oke. Biar tidak tertinggal rombongan. Keruntuhan dari gedung di Kepulauan. Ya dari situ seperti apa namanya genteng ya. Genteng itu liong liong Galileo Galileo itu sebenarnya dulunya tempat bikin genteng. Jadi kan kalau kita lihat di apa namanya gentengnya di yang genteng Masjid itu ada tulisannya Leo. Jadi itu Galileo itu sebenarnya dulunya tempat pembuatan genteng. Barang-barang kita dari
Siap meluncur. Kuncinya kamu bawa ya? Sampai di tengah lepas. Oh iya. Biar jauhan. Ya, tarik. Tarik, Mak. Mak, banting. Jatuhin, Mbak. Kalau nggak jatuh nggak seru lah. Udah saya udah pernah sampai sini lagi. Ini yang kejar kamu sih belok. Belok mas, itu sih. Iya. Belok belum. Oh enggak ya. Kayak biasa. Jauh banget kamu jatuh, Bu. Jatuh aja, jangan. Udah lepas, udah tinggal. Ya, pegangan. Dia belum buktun. Ayo, pegangan kita. Iya, tapi jangan ditahan. Jadi biarin aja. Biarin aja, kalau ditahan, kan takutnya. Iya, kebalik mantepnya. Iya, sebentar. Itu udah gak boleh pakai pelampung lagi, udah tenang aja deh. Amis ini gelas bersemangat. Oh lagi ya? Oh iya tuh. Itu barangnya sama bapak-bapak ya, bisa dibantuin naik ya mas? Mas.
Mikung. Emang itu sama siapa? Berdua Prandus? Berdua Prandus tadi tinggal lagi atau siapa? Yang belakangnya tau. Gak tau, nanti pokoknya dapetnya tadi. Sampai tadi pokoknya. Oh ini safety, safety ini. By watch. Udah siap belum? Apa? Lihat sini pak. Satu, dua. Main! Panas amat ya biasanya. Ayo. Kata mau yang belok ke yang kita lihat dulu. Yang dijatuhin bener kan? Itu kan putar. Kalau kenceng juga. Jangan jahat banget ya.
Sini berdaun. Awas ketabrak but. Wah. Bisa request ya, nggak bisa dijeburin, nggak usah dijeburin kan? Bisa. Jangan gemeteran dong, tangannya jangan gemeteran, Cik. Iya. Justru harus gemeteran.
Bojong Gede. Bali yang apa? Kan ada yang pakai dari atas itu kobo gitu. Aduh, saya kalah panitia lalu jadi langsung pakai atas. Sky. Jatuh nggak nih kira-kira? Jatuh. Ya nggak apa-apa lah. Basah. Udah basah kok ini? Lampungnya ya basah, cukup basah. Jangan ngebut-ngebut ya. Apa-apa. Datuk.